الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 من الجنة والناس. من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Datang sini nak buat apa? Datang sini pasal apa ni? Kau yang panggil. Siapa suruh kacau perempuan ni, aku kena panggil lah. Kau nak apa dengan perempuan ni? Kau nak apa? Kenapa nak bunuh? Berapa lama dah tak bunuh-bunuh pun, tak mati pun.
Pasal apa tak berhenti lagi? Susah. Hai, kau punya gaya bersilat macam panglima orang dulu-dulu. Tak boleh nak bunuh. Aku sakit. Kenapa kau sakit? Kau sakit pasal apa? Pasal apa kau sakit? Dah duduk. Kau kepala pun dah teling. Lepas tu kau nak belagak dengan aku, kau duduk. Kau duduk sebelah aku terajang, kau duduk. Kepala pun dah bengkok, kau kan main belagak kau. Bersilatlah daripada aku. Kau tak tahu aku ni tok guru silat. Kau nak apa dengan perempuan ni? Kau, nak bunuh? Kak, dia dekat hari aku nak bunuh lah. Iyalah, aku tahu kau nak. Aku, tuan aku suruh aku buat. Ha? Aku, tuan aku suruh aku buat lah. Dia suruh buat apa? Bunuh. Pasal apa tak bunuh? Susah. Nak bunuh susah? Susah lah. Dia ni macam-macam lah. Apa macam-macam apa? Aduh. Ha? Apa yang ni macam-macam? Aku tengok dia biasa. Sana ubat sini. Oh, tu yang kepala kau sampai teling kena lempang apa rawat. Ha. Tapi aku pun tak mati lagi. Tak mati. Pasal apa dia pun tak bunuh? Aku tak boleh nak bunuh sebab aku sakit. Kalau aku sihat, aku boleh bunuh. Oh, mana kata kau bunuh gunakan kepala lah. Aku nak kasih. Kami manusia tak guna-guna kepala. Kami manusia bunuh guna kerambit. Guna pisau, guna pistol. Kalau kepala teling pun boleh mati juga. Apa kau bangsa jin payah nak bunuh orang? Ya ni macam-macam. Apa macam-macam? Macam apa? Macam-macam. Baca macam-macam. Makan macam-macam. Pakai macam-macam. Aku pun makan macam-macam. Susah hidup aku, tahu tak susah? Ya, kalau kau dah tahu hidup kau susah, lepas tu kau masuk dalam badan dia nak buat apa? Tak boleh, aku dah janji dengan tuan aku, tak boleh. Apa kau janji dengan tuan kau? Kau janji apa dengan tuan kau? Kasih bunuh budak ni. Kasih bunuh? Haa. Aku pertama kali jumpa hantu kepala teling ni. Tak pernah jumpa, first time. Aku pun kesian juga tengok kau. Sakit. Belum lawan lagi dengan aku. Kepala kau dah seingat macam kau ni. Kau buat apa tadi kat aku? Aku tak ada. Aku baca air kursi je. Kau baca apa-apa ni. Sakit tau tak? Aku baca. Aku sentuh otak. Kau yang tepuk meja aku. Aku berdiri je. Macam mana pula? Belum buat apa-apa. Kau dah kepala teling kau. Bunyi macam kuat sangat nak bunuh kau orang. Kau baca ni. Aku baca surah tu. Anak aku pun boleh baca. Apa perempuan ni tak baca surah-surah yang aku baca tu? Baca lah, sebab tu aku tak boleh bunuh dia. Masa dia baca kepala kau tak teling lah. Apa salah aku baca kepala kau teling lah? Aku tak boleh keluar dari sini. Nak keluar daripada mana? Sini, ni. Aku tadi tengok mana tempat aku nak keluar. Semua tak boleh. Kau tak payah keluar lah, kau suruh kat dalam wifi tu lah. Bagi laju sikit internet aku. Kau. Habis sini kau nak keluar kat mana? Sini memang tak ada tempat keluar. Memang tak ada tempat nak keluar sini. Kau nak keluar ikut mana? Kau duduk dalam wifi tu je lah, bagi laju sikit internet aku. Habis kau nak pergi mana lagi? Selalu dia buat macam-macam. Aku lari lah. Aku tinggalkan dia. Apa salah ini kau tak nak lari? Aku tertipu. Tertipu dengan siapa? Tertipu dengan siapa? Tadi semalam dia cakap nak tengok wayang kat sini. Dia cakap tempat aku ni nak tengok wayang. Habis kau masuk kat dekat depan tadi, kau tak terasa macam nak tengok wayang? Kat depan tadi aku tak rasa. Kat mana kau rasa macam tengok? Kat depan ni, depan pintu aku tak rasa. Tak rasa? Kau dah masuk? Aku nampak si keling tu. Kau nampak keling tu buat apa? Keling tu. Kau kenal dengan keling tu? Aku tahulah si keling tu. Kau kenal ke dia? Kau kenal ke? Aku kenal. Kau kenal? Bila kau tengok dia? Aku tengok kat YouTube lah. Kau tengok kat YouTube? Kau pun tengok YouTube juga? Budak ni kan suka tengok handphone. Kau pun tengok sekali lah. Aku tengok lah sekali. Budak ni buat apa semua aku tahu. Keling tu pun masuk YouTube juga? Keling tu kan ni. Baca apa kau buat air tawar tu kan. Budak ni tak payah minum air tawar. Dia tahu sendiri. Dia tahu memang dia dah ada. Tapi dia tak tahu yang mana satu aku, yang mana satu ni. Tak tahu kau mana satu lah. Kau lah pandai-pandai panggil. Aku selalu selama ni aku sorok, aku menyorok. Habis kalau aku tak panggil kau macam mana aku nak tahu budak ni ada hantu ke tak ada hantu? Aku kena panggil lah. Budak ni mana ada hantu dah, tinggal sikit je. Habis yang kau dalam badan ni buat apa? Yang lain semua dah masuk Islam. Masuk Islam? Haa. Lepas tu dia orang duduk mana?
Cuyo duduk tu ada ustaz tu letak kat perkampungan jin Islam. Perkampungan jin Islam kat mana? Jom pergi lah, aku nak pergi tengok. Kat rawang. Ada ke? Kat hutan mana tak. Ada jin, ketua jin yang ajar agama. Ajar agama? Ketua jin? Ustaz tu hantar dah? Ustaz tu ajar, tapi ustaz tu suruh pergi masjid belajar agama kat masjid. Dia suruh kawan-kawan aku pergi belajar agama. Apa ke bodohnya kawan-kawan aku tu pergi ikut dia? Habis yang kat tingkap aku ni ada dua ekor lagi ni, nak buat apa? Aduh. Apa pula pendatang sini pakai kepiah nak buat apa? Habis aku tadi nak keluar, aku nampak kat sini, aku nampak kat situ, kat belakang kau pun ada. Yang dia datang ramai-ramai ni pasal apa? Di sini bukan tempat belajar agama, sini tempat sebat bangsa jin. Aduh. Kalau dia orang tak terpalit dengan budak ni, pasal apa dia orang datang? Hai. Apa dia ingat dia pakai kepiah, ingat aku heran? Dia ingat aku kesian dengan dia orang? Apa pasal dia orang datang? Aku tahu Islam jin buat dia Islam lah. Kau ni punya bodoh sangat kau ni. Ya, masalah je kalau dia dah Islam, dia tak payah datang kat sini dah. Dia tak ada terkait dengan perempuan ni. Aduh, dia ni aku ni jin-jin ni suka ikut dia. Siapa? Kau ni lah, jin. Ikut dia? Nak buat apa ikut dia? Tak apa, dia suka sangat dengan budak ni. Apa yang ada kat budak ni nak ikut sangat? Hai, budak ni. Tuan kau ni suka buat ni sebab apa ni? Punca apa ni buat macam ni? Tuan aku ni dah lama dah. Mana aku nak ingat? Takkan kau nak bunuh orang aku tanpa sebab? Aku tak boleh nak lepaskan dia aku je. Kau tolonglah. Tolong apa? Tolong ni. Bebaskan. Bebaskan kau? Baru sekarang kau nak fikir pasal bebas? Bebas. Habis tadi mula-mula kau masuk, tadi kau tunjuk tangan macam nak bertumbuh dengan aku tu dah. Buat apa? Aku main dengan kau je. Aku ingat aku takutlah aku buat macam tu. Nasib baik kau tak makan tapak kaki aku tadi. Kau tidak melekat kau kat cermin tu. Kau jangan main-main dengan aku. Aku ni nampak je duduk. Aku ni bersiap sedia, kau tahu tak? Aku lah kau ni. Kau siap bukan main, kau tunjuk-tunjuk kat aku pula. Sekarang kau minta tolong. Tadi kau baca macam-macam tu. Aku je sakit tu, tak ada. Habis dah tempat ni tempat rukiah. Kalau tak tempat, kalau tempat dangdut, aku nyanyi dangdut dah. Dah tempat rukiah, baca rukiah lah. Bodoh lah kau ni. Kau lah bodoh. Kau masuk sini tu apa? Kau masuk sini pasal apa? Aku cakap, aku tak tahu dia ke sini. Kau macam ni lama hidup dalam badan ni pun kau bodoh juga tak tahu nak pergi mana. Lepas tu kau bajet-bajet nak bunuh orang. Lepas tu kau telingkan kepala kau. Bila kau teling, budak ni pun sakit kepala. Aku yang sakit kepala, bukan dia ni. Iyalah bodoh, kalau kau duduk dalam badan dia, kalau kepala kau teling, budak ni pun kepala dia sakit juga. Dia ikut benda yang ada dalam badan dia. Kau lepaskanlah aku. Sebab apa pula aku dah lepaskan kau? Kerja kau tak habis lagi? Kan Tok Guru kau marah macam mana? Aku ni lah. Kau habiskanlah kerja kau depan aku. Bagi matilah. Aku ada kat sini. Aku nak lari. Aku nak kau bunuh dia dululah. Kerja kau tak habis lagi. Aku nak bunuh macam mana kepala aku macam ni? Kau ni bodoh. Kau jin takkan tak boleh tegakkan balik? Kau baca apa tadi? Aku baca yang ringan-ringan je. Aku tak sangka lah pula sampai teling kepala kau. Aku jumpa hantu lagi dahsyat-dahsyat daripada kau. Tak teling pula kepala. Sampaikan kau pula boleh teling kepala dah. Kenapa? Aku minta maaf lah. Aku tak sangka lah bacaan tu boleh menelingkan kepala kau. Sebab cara kau tadi angkat tangan macam nak bersilat tepuk meja. Aku nak pukul kau. Apa tak kena? Pukul? Pukul pun tak kena? Apa sebab pukul tak kena? Aku biasa tengok perawat elok je kena pukul tepat muka. Masa buka aku tak kena pula? Kau tak belajar silat betul-betul. Kawan nama dah lari. Kawan kau punya pasal lah, aku tak tahu. Kawan kawan kau punya pasal lah kau. Aku buat kerja ramai-ramai. Habis hari ni buat sorang-sorang lah. Dia orang semua dah lari. Kau kena cakap, kalau aku nak keluar, aku boleh keluarkan. Tak susah pun keluarkan kau teling. Walaupun kau teling, kau boleh lurus balik. Tapi masalah yang kau buat budak perempuan ni pasal apa ni? Tujuan apa sebenarnya ni? Yang teruk sangat ni? Tak lah, tuan aku suruh bunuh. Iyalah tuan, tuan suruh bunuh. Kau duduk elok-elok sebelum aku terajang kau. Kau teling-teling juga. Kau ingat aku kesian dengan kau. Duduk elok-elok. Duduk elok-elok. Ini bukan tempat tidur. Kau nak duduk ke nak aku terajang kau? Kau duduk elok-elok. Aku dah bagi kau sopan empuk-empuk. Bukan main lagi kau teling. Siap packing dan baring. Aku pun kena duduk. Kau pula kena baring pula. Tuan kau tujuan apa? Tujuan apa? Tuan kau? Tahu dia mesti ada tujuan. Kau mesti tahu sebelum dia hantar tu mesti kau duduk sebelah. Dia cakap aku bunuh je. Bunuh nak pasal apa? Tu masalah dia lah. Apa sebab aku nak campur? Berkaitan dengan kerja ke? Berkaitan dengan jodoh ke? Berkaitan dengan kebodohan ke? Aku tahu. Berkaitan aku, dia suruh aku pergi bunuh. Aku pergi bunuh
kenapa aku? Aku bukan macam kau, suka sibuk lah orang. Aku bukan sibuk, aku nak kena tahu. Jagi kan aku terbunuh kau pula sekarang. Tayalah kau bunuh aku. Tapi kalau aku tak bunuh kau nak buat apa? Lupa, aku tak simpan cincin kepada teling ni. Menyusahkan aku je simpan OKU kat tempat aku ni. Aku tak suka. Ni kalau OKU macam ni, biasa aku bunuh je. Kau nak rasa bunuh tu macam mana? Ayah. Ha? Kau nak rasa tak? Sebab kau nak bunuh orang, kau kena rasa dulu bunuh tu macam mana? Aduh, kau ni. Apa kau ni? Kau ni apa? Apa yang kau ni? Berapa lama dah kau duduk dengan dia? Lama. Hari-hari nak pergi kerja, kepala nak pecah. Hari-hari pergi kerja, kepala nak pecah. Pasal apa kau nak bagi pecah kepala dia? Bagi dia tak pergi kerja. Pasal apa tak nak bagi dia kerja? Aduh, dah puas aku sungguh. Pasal apa dia buat kerja pun salah? Bukannya minta kau bagi gaji pun. Ada budak ni ya. Budak ni buat apa? Sibuk sangat hal ni. Orang nak buat kerja ni lantak lah. Dia nak orang tu nak buat jahat ke nak buat apa lantak juga kan. Hei, habis budak ni buat baik lah. Lepas tu kenapa pula nak kena hantar sihir kat budak ni pula? Suruh berhenti kerja. Kalau tak berhenti, dia susah nak buat kerja lah. Yelah. Oh, susah juga buat baik dalam pekerjaan pun. Duit tak dapat. Kontrak tak dapat. Ah. Kontrak tak sign. Aduh. Ui, perempuan ni kira pangkat besar lah. Dia menghalang daripada sign kontrak. Alah, budak ni memang banyak lah cekadak dia. Banyak cekadak dia. Ha? Tak sign lah kalau macam tu. Bos, dia suruh buat ni, suruh buat ni, semua tak nak buat. Oh, budak ni salah lah. Patut kena hantar jin. Bukan. Ah, bos suruh buat tak nak buat. Buat benda tak elok memanglah budak ni tak nak. Oh, bos suruh buat benda tak elok. Bayar duit lagi. Pun tak nak juga. Kontraktor lah. Kontraktor. Kerja tak buat. Kontraktor bayar duit. Suruh buat. Suruh kaunting lah. Kontraktor kerja tak buat. Tapi nak duit. Ush, macam mana nak kontraktor kerja tak buat nak duit? Ha, tu lah kau bodoh, kau tak tahu. Itu masalah banyak stadium runtuh tu. Aku tak tahu. Aku lah kau. Aku tak tahu, aku bukan kontrak. Mana aku nak tahu? Kau tahu. Oh, jadi bila budak perempuan dia tak ikut, itu yang bunuh lah. Nak bagi bunuh lah. Kau ni macam tak biasa, nak bunuh biasa mana boleh. Dia kan bos, dia sign, terminate je sudah lah. Apa nak bunuh-bunuh orang pula? Ay, mana boleh. Tak boleh suka-suka? Tak mana boleh bunuh suka-suka suruh orang berhenti. Oh, kau bagi dia demam 7 hari ke 8 hari dah lah. Kau bagi demam ni sudah. Eh, tak cukup. Bagi demam sebulan ke tak pergi kerja, kena terminate lah. Lebih teruk pada ni, budak ni dah kena dah. Ya, tadi budak dia kata dengan aku hari-hari duduk hospital dah jadi demam. Padan ke dia. Apa kau tak teruskan je? Aduh. Habis, ustaz ni dah datang. Ustaz tu dah datang, tolong. Tolonglah kau sedut sampai bini ustaz tu pun kau sedut darah putih dia habis semua hilang. Itu ustaz aku, tu pun lari. Aku, oh, tu bukan kau. Tu jin lain. Ah. Oh, tu lain. Tu kuat lah. Jin tu mana? Mana dia? Mana dia? Ada, kau suruh dia sedut darah aku sampai habis? Kau gemuk. Tak senanglah dia sedut darah aku sampai habis. Dia tak nak lah sayang kau. Apa dia sedut je bini orang ni darah sampai sampai tak pasal-pasal bini perawat tu keluar masuk hospital? Oh, tu tua. Siapa? Oh, dia nak sedut darah yang tua? Bukan. Ha? Dah tua senang nak buat kerja. Oh. Orang muda kuat. Susah nak sedut. Aduh, orang tua kan senang. Kau tolak ke kaki lah jatuh. Jatuh, oh, sedut terus darah dia? Ha. Oh, macam tu. Oh. Orang muda nak sedut darah susah kan? Kau tu cuba aku nak tolak kau jatuh. Mana boleh? Tak iya juga. Kau baru tepuk kau meja. Kau dah gemuk ke besar macam tu. Kau pun baru tepuk meja pun dah ke belakang dah. Teling kepala terus. Nak tolak aku lagi tak boleh lah. Ha? Habis kan nak macam mana dengan kau ni? Nak aku nak keluar. Kau ni tadi kau ni kadang-kadang aku rasa macam bodoh juga. Aku cakap banyak kali kau tak dengar. Aku faham lah kau nak keluar. Haa, bagi je aku keluar. Tadi kau keluar masuk ikut mana? Kau panggil. Aku panggil lah kau masuk ikut mana? Mana aku tahu kau masuk ikut mana? Kau suruh Pak Haji bodoh kat belakang ni balik sekarang. Pak tak payah. Tak payah nak sibuk. Kasi ni time ni kau nak berzikir ke depan aku tak payah. Kau suruh dia balik sebelum aku tangkap dia. Kau suruh dia balik. Eh, kalau dia dah Islam, dia tak boleh datang sini dah. Dia membongak je ni. Kalau aku tangkap dengan sekali, apa tak dapat? Kau suruh dia balik sekarang? Time-time ni nak tiba-tiba nak warak pula belakang aku. Nak pegang tasbih lah, apalah. Dengan aku tak ada. Selagi mana bangsa jin tu ganggu manusia, selagi itulah musuh aku. Memang Habis Pak Haji dia datang sini dah buat apa? Aku mana tahu. Hai, bukan geng kau? Bukan lah. Cuba tengok betul-betul geng kau ke bukan? Habis siapa punya? Hei, takkan dia tiba-tiba datang? Bercakap betul-betul dengan Pak Haji dengan kau, aku sesah kat sini kan? Ah, kau tanya. Sebelum ni Pak Haji ni buat apa?
Dia ni manalah aku kenal. Cuba tengok betul-betul kenal ke tak kenal. Kau bayangkan dia sekarang ni tak pakai kepiah semua. Dah buang kepiah. Sebelum ni dia buat apa? Sebelum aku bangun ke depan kau, jaga kau mengaku kan? Sebelum ni dia buat apa? Mana dia buat apa-apa? Dia tak buat apa, dia tengok je. Dia tak ada apa dia ni. Ha? Mana budak dia pergi, dia ikut. Dia ikut je? Untuk apa Pak Haji ni ikut je? Kenapa? Mana aku tahu dia ni? Tanya dia, kenapa dia ikut je budak ni? Ada orang hantar ke apa? Tak ada ni, apa yang jaga dia kecil. Jaga kepala otak lah kalau jaga, tak ada budak ni sampai sengit-sengit kepala. Tunggu. Ha? Budak ni dulu pernah halau orang tua tu. Habis orang tua ni datang nak buat apa? Sebab dah kena budak ni kena serang. Ha. Dia kesian, dia datang balik. Ini bukan datang balik, nak tolong. Dia tak ditolong, dia dah tua, dah bodoh. Ini kurang hajur ni orang tua, kau sepak dia pun tak dapat. Dia dah tua, kau tengok dia dah tua. Tahulah dah tua, tak sekarang ni dia duduk belakang aku ni nak buat apa? Mampus lah, yang kau takut dengan dia kenapa? Aku tak takut dengan dia, aku nak tahu apa hubungan. Apa hubungan dia dengan kau? Dia jaga budak ni dari dulu. Cakap dengan dia tak payah jaga lah. Pergi, pergi duduk surau lah. Aduh. Dah tua-tua pun nak kacau lagi orang muda-muda nak buat dia kerja tak buat bayar. Apa-apa. Dia ni duduk luar je. Sebab tu aku boleh buat macam-macam dengan budak ni. Orang tua ni tak boleh buat apa. Dia, tapi dia suka ikut. Suka menyibuk lah dia. Ha, dia ikut. Suka je. Konon-konon tunjuk warak lah konon-konon. Aku tak tahulah. Dia memang ni macam tu lah dia. Macam tu lah dia. Macam ni lah. Dia memang alim. Alim. Lepas tu apa dah tak tolong kau? Apa dah tolong aku? Tolong budak perempuan ni lah. Dia dah tua. Habis kalau dah tua tak boleh tolong? Dia dah tua, dah nak mampus. Aku nampak dah tua dah tu. Habis? Habis dia ikut je nak buat apa? Aku pukul dia pun boleh. Bila masa aku boleh pukul dia? Dia dah tak boleh buat apa-apa. Habis asal kau tak pukul dia? Aku tak nak aku dia. Asal kau tak nak ke dia? Dia baca macam-macam kat tu eh. Dia baca juga kat kau macam-macam? Nanti kalau dia baca je aku sakit. Biar aku tak kacau dia. Aku nak bunuh budak ni je, orang tua ni. Tak ada kena-kena lah. Tak ada kena-kena. Aku sekarang aku cakap aku tak suka campur hal orang. Kau tak, baik-baik. Aku, baik, baik. Aku buat kerja aku. Tapi kau nak bunuh budak perempuan ni, kau campur urusan orang ni. Ini aku ambil upah ni, babi. Yelah, dia memang kau kacau urusan orang lah ni. Babi sedap. Tak kisah, kau bagi kau makan babi? Haa. Oh, pasal babi ni, pasal kau buat sampai nak bunuh. Babi sedap kau tu? Aku tak tahu. Aku belum pernah babi. Tak pernah makan. Lah. Sedap kau babi? Sedap. Ni kat sini ni banyak babi. Ah, aku tadi. Apa kau tak pergi masuk kat badan-badan Cina-Cina ke apa? Cina buat apa? Apa kau masuk dalam badan Melayu ni bukan dia boleh makan babi pun? Memang dia tak makan babi. Apa tu? Tapi aku dah upah orang upah aku. Tuan kau upah babi? Ah, babi seekor so. Kau makan habis lah. Aku makan lah. Tapi dah haji bagi aku makan, aku dah buat kerja, aku dah buat kerja lah. Oh, pasal ini mana kata disebabkan babi kau jadi beginilah. Aku tu lah babi betul lah kan? Ha, babi betul lah kau ni. Ha, bukan aku babi. Taklah disebabkan babi kau. Babi lah babi. Apa sahaja aku lah babi. Ya, aku tahu lah. Aku faham lah tu. Kau ni jin dengan babi. Sekarang ni aku nak buat macam mana dengan kau ni? Aku cakap aku nak keluar. Lepas tu nak keluar cara macam mana? Bagi lah aku keluar. Aku akhir lah. Aku jadi kau. Aku tinggal budak ni. Budak ni aku tak boleh buat apa dah. Kau, aku buat pening kepala aku je. Kau janji dengan aku? Ha. Tak pernah lagi Jim berani janji dengan aku. Aku janji dengan kau ni. Kau nak janji dengan aku? Ah, aku tak kacau dah budak ni. Betul? Ah. Ai, berapa lama kau makan babi kau kacau budak ni sekali ni tiba-tiba tak nak kacau lah. Kau bagi aku lepas dah lah. Lepas kau lepas nak pergi mana? Aku pergilah mana-mana ni. Eish, macam tak percaya je. Habis kalau tuan kau bagi lagi makan babi, datang lagi? Tuan aku pun keluar sebuah buah aku fikir aku. Aku nak buat macam mana kepala macam ni lah. Kau betulkan leher aku. Lepas tu kau buat kerja baru? Aku. Mana pula aku nak cari babi nak bagi kau pula? Aku tak adalah ambil kerja dengan kau. Habis kalau dah aku betulkan kepala kau, kau kena kerja dengan aku lah. Kerja dengan kau, aku boleh buat apa? Masuk dalam minyak-minyak semua. Aduh, buat minyak ke apa ke? Masuk minyak. Habis, minyak ada kadar. Kau aku orang minyak? Tak lah, kalau dah tak ada kerja sangat, dah bagi bagian babi baru kau jadi buat kerja. Apa yang kau buat kat tengkuk-tengkuk dia, kau ambil sekarang? Sebelum aku sesah kau ambil sekarang? Aku nak ambil macam mana? Boleh, kau duduk elok-elok, kau duduk elok-elok. Kau ambil balik apa yang kau dah buat kat kepala dia, yang kau nak bagi sampai pecah kepala dia. Sampai doktor halau dia daripada hospital, tak ada apa kat kepala dia, diingatkan kanser. Rupanya bukan kanser. Sampai doktor halau dia balik daripada hospital, dia cakap aku ni. Ramai. Doktor ramai? Tak. Ha? Kita orang ramai kerja ke dia. Lepas tu? Macam-macam kita buat. Lepas tu tak jadi apa lah? Ha? Tak jadi apa? Dah dia pergi berubat. Korang... Seko-seko lah kena. Seko-seko lah kena belasah. Ha? Kira kau ni yang terakhir. Aku kan pandai menyorok. Kau sorok lah. Aku sorok lah. Tapi hari ni kau tak sorok juga. Hari ni terjumpa lah juga nak macam mana. Lah.
Tak adalah sorok. Aku perhati budak ni asyik tengok kau dekat TikTok Bukan kata budak ni beribu orang tengok aku. Memang lah. Aku tak tahu pasal apa dia tengok aku. Dia selalu tak dapat kau punya appointment. Haa, macam mana pula boleh terselit masuk pula. Budak kau bagi. Oh, dia tolong kesian lah tu kot. Haa. Dia kesian lah. Aku dah lama tunggu tak dapat. Dia tunggu tak dapat. Okay, peluang kau ni dapat jumpa aku ni syukur Alhamdulillah lah. Tapi itulah permintaan kau besar sangat. Tak bersyukur jumpa kau. Kau memang tak bersyukur jumpa aku. Kau tak bersyukur jumpa aku, budak ni bersyukur. Aku gila-gila juga. Sebelum gila aku sampai ni, lebih baik kau ambil balik apa yang kau buat kat kepala dia. Aku bersyukur jumpa kau dah. Ya, kau tak bersyukur. Kat sini bukan ada babi pun nak bagi kau makan. Kau ambil sekarang. Kau ambil sekarang sebelum aku pergi depan kau sakit ni kan? Aku nak ambil macam mana? Kau guna tangan. Kepala kau yang telen ke tangan kau boleh jalan lagi. Ambil sekarang. Tangan aku pun kau buat apa dia nampak? Aku tak ada buat apa tangan kau. Tak gerak. Kau tahu tak meja? Meja aku ni, meja ni dah ada rukiah. Kau tak boleh tepuk-tepuk suka-suka hati. Memang tangan kau akan lumpuh. Meja ni aku dah rukiah siap. Bila kau tepuk je tangan kau akan lumpuh. Kau tahu tak kenapa aku tak meja kat tengah-tengah? Ni border tau. Jin tak boleh masuk kawasan aku. Kau pegang meja aku je tangan kau lumpuh. Ha. Faham? Lain kali masuk tu tengok-tengok sikit. Ilmu apa dia pakai, kuat ke tak kau. Kau tadi bersilat aku tengok je. Tak ada aku heran yang kau silat. Buah pun salah. Entah langkah apa yang kau buka. Kau ikut dia orang lah. Ikut siapa? Ikut siapa-siapa ni aku ikut. Oh, kau kopi-kopi je lah. Aku, Jin ni cepat belajar aku tahu. Ya betul-betul, Jin cepat belajar. Baik, kau kopi-kopi, kau tengok TV, aku kau kopi-kopi. Patutlah langkah kau sumbang. Aku terus kopi ya. Itu aku belum berguru lagi. Aku tak ada guru. Kalau ada guru, aku ikut. Tak ada guru lagi? Tak ada. Aku ikut. Lama macam ini hidup pun tak jumpa guru. Tengok TV ya. Kau ikut-ikutlah TV je lah. Aku suka. Oh, dah asyik baik. Aku tak buka langkah tadi. Kalau aku buka langkah, aku ingat melekat kau kat tingkap. Kau jangan nak wayang-wayang kat sini. Salah orang kau. Teling. Aku boleh belajar dengan kau. Kau nak belajar dengan aku? Ha. Boleh. Dengan satu syarat. Ha. Kau buka balik apa yang kau buat kat dekat tengkuk-tengkuk dia sekarang. Nak belajar dengan aku tak? Ini tengkuk ni, yang bengkok ni, tengkuk aku. Aku tahu. Dia. Yang sebelah kanan tu buat apa? Yang kau kunci kat bahu-bahu dia nak buat apa? Ini kau yang kunci. Aku kunci kau. Yang kunci ada kat situ tu siapa punya? Mana ada? Tak ada. Ni? Kalau aku pergi depan ada, tak sempat berguru, mati meragan kau kan? Kau yang buat aku? Aku baca doa, tiba-tiba kepala kau jadi teling. Sebelum tadi kepala kau tak teling, apa yang kau buat kat bahu dia? Kau cengkam? Ada buku kunci tak? Ada sekat darah kat situ tak? Ada ke tak ada? Betul tak ada? Kalau aku pergi ada, tak sempat berguru, kau mati lah. Aku tanya elok-elok, ada ke tak ada? Kau tak payah nak renung-renung macam tu. Aku tak goyang renungan kau. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada, aku cakap. Ada ke tak ada? Betul tak ada? Kalau aku pergi ada, aku bunuh. Aku kalau pergi ada, aku bunuh. Macam mana kau nak berguru kalau kau menipu? Ambil sekarang. Ambil sekarang. Aku tak ni lah. Mana aku tahu ada ke tak ada. Kau ada kat dalam badan dia sekarang. Takkan kau tak nampak ada ke tak ada. Aku yang tak ada dalam badan ni pun aku boleh tahu ada ke tak ada. Macam mana kau boleh tak tahu pula? Kau bersihkan semua kepala sakit dia sekarang. Sakit kau tak? Tak, memang sakit lah. Siapa suruh buat? Budak ni lah sakit. Siapa sakit? Budak ni nak tangik. Sakit lah. Tak sakit lah. Kau yang sakit. Sekejap lagi aku sakiti lagi kau kalau kau tak dengar cakap. Apalah, kerja-kerja je lah. Apa benda lah nak buat-buat macam ni? Apa masuk air orang zaman sekarang? Dah kalau buat kerja salah, memanglah orang tak berani nak ikut kan. Kejap lagi SPRM datang semua sekali kena. Dengan budak-budak ni pun kena. Sebab tu lah budak ni tak nak buat. Budak ni tak nak buat salah. Ya, dia tak nak buat salah, tak apalah. Apa masalahnya bos lah paksa suruh buat. Tak nak dengar cakap bagi jin bodoh macam kau. Kepala pun dah teling kau ni. Geram lah aku. Ambil balik yang kat tengkuk dia cepat sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Jangan bersedih. Nak buat macam mana? Dah terkantoi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang suka menyebutkan orang kan. Bila masa aku sibuk, aku tanya soalan. Ini mahkamah. Mahkamah kena tanya soalan sebelum jatuh hukum kat kau. Kau bukan hakim. Macam mana kau tahu hakim ke tak hakim? Kau nilai orang daripada kehakiman tu daripada mana? Oh, sebab nak pakai kod boleh jadi hakim? Ha? Macam tu? Eh, orang sekarang tindik hidung boleh jadi lawyer? Tak ada, tak ada. Ni pun boleh jadi lawyer syariah? Tak ada apa pun okey je. Tak pakai tudung pun boleh jadi lawyer syariah? Tak ada masalah. Ha? Apa nak kena tunggu aku pakai tudung boleh jadi lawyer syariah? Nak kena pakai songkok boleh jadi lawyer syariah? Tak ada pun. Apa kau ukur daripada pakaian? Kau mana boleh kau ukur? Tak pakai tudung boleh menang kes, kau ingat apa? Kau ingat main-main ke? Yang Pak Haji tu serban sampai berlilit-lilit, satu orang pun tak nak bangkang. Sibuk sangat nak tukar kerajaan. Ha. Ambil kau. Orang ambil kesempatan. Ah, ha, sibuk sangat nak kejar jawatan, benda yang sepatut kau jaga kau tak nak jaga. Lahanat betul. Pergi undi penat, apa pun tak boleh. Kepala dia sampai habis. Usaha manusia aku tak nak ambil tahu. Memanglah usaha manusia. Aku ni sebagai manusia bagi tahu tadi kau petikai aku hakim ke tak hakim. Oh, nak kena pakai kod baru jadi hakim. Oh, macam itulah. Habis orang tak pakai tudung elok je boleh lawan dengan mahkamah syariah, boleh menang pula tu. Kat dunia ni mana ada yang adil? Mana pula tak ada adil kat dunia ada. Ni? Kat dunia ni orang berebut kuasa sampai lupa apa yang agama suruh. Sibuk nak buat undang-undang manusia, undang-undang manusia, undang-undang Allah Ta'ala tak nak buat. Bergaduh undang-undang manusia. Liwat 5 tahun. Liwat tu patutnya sebat sampai mati baru dia tahu nasib. Lantak dia orang mana buat. Tak, aku bagi tahulah dengan kau. Tadi kau kata undang-undang manusia. Siapa yang liwat tu sebatkan sampai mati. 3 orang kena sebat sampai mati. Sampai bila-bila tak ada lagi liwat dalam Malaysia. Apa yang susah sangat? Alah, manusia pun jahat lah. Siapa jahat? Manusia. Apa salah manusia jahat? Manusia tu liwat pasal apa? Sebab kau masuk dalam badan. Sebab tu tiba-tiba manusia berperasaan nak liwat. Kalau kau tak ada dalam badan, tak ada manusia nak liwat. Orang yang mengasut manusia nak liwat. Ha. Manusia juga kena tanggung. Belakang tengkuk. Manusia tu memang jahat. Jahat-jahatlah lantang kau lah. Kau je lah yang baik. Oh, jin ada jahat, jin pun ada baik lah. Mana jin baik? Mana yang baik kau kena tengok? Yang datang sini tak ada yang baik, semua menipu je kata baik. Baik. Kalau datang sini memanglah. Pasal apa tak ada datang? Habis kau ingat dalam masjid tu tak ada jin, aku tengok je dulu orang masjid. Tolong-tolonglah aku kat sini, pegang-pegang kurang yang masuk hantu ke apa ke. Jin tak suka sibuk hal orang. Siapa sibuk hal orang? Tak ada, kalau ni tak sibuk hal orang. Bantu-bantulah, orang manusia-manusia ni. Yang musnahkan orang ada. Siapa musnahkan orang? Jin lah. Oh, yang musnahkan orang ada? Itu yang jahat. Itu yang jahat. Aku ingat aku... Macam kau ni kategori apa? Aku dah nak jadi baik kan ni. Dah nak jadi baik? Ha. Tiba-tiba? Aku tengok budak ni semayang. Kau tengok budak ni semayang? Jin-jin yang... Kenapa tiba-tiba kau dah jadi baik? Sebelum ni kau tengok dia semayang, pasal apa tak jadi baik? Jin-jin yang tadi kau tunjuk tu semua semayang dengan dia. Tadi Pak Haji bodoh tu? Bukan Pak Haji tu. Apa tu? Jin-jin lain yang Islam tu. Haa. Yang dulu buat-buat kan ustaz dia masukkan Islam. Yang tak nak pergi, ustaz tu suruh duduk kampung. Agak-agak berapa ekor dah jin-jin yang ada di Islam kan? Ada lebih 50. Banyak aku semua dah masuk. Ada lebih 50 ekor agak-agak. Banyaklah yang dah masuk. Agak-agak Islam. Tu ada lebih 50 ekor tak? Tak tahulah aku. Rasa-rasa banyak tu ada 50 ekor tak agak-agak? Banyaklah. Lepas ni tak payah pergi semayang Jumaat lah. Semayang kat rumah je lah, dah cukup jin semua. Tak boleh pergi selalu check up. Tak boleh? Dah cukup korang boleh buat semayang kat rumah je. Dia selalu cakap, pergi semayang. Pergi semayang. Siapa yang ada dekat-dekat sini, pergi semayang. Dia tak nak. Dia tak nak orang kacau dia. Oh, dia nak ujung-ujung rancangan ni, tiba-tiba kau jadi baik eh? Rasa nak jadi baik? Rasa nak jadi baik. Tadi kau masuk bukan main lagi kau nak bunuh dia, tiba-tiba kau nak jadi baik. Baik, baik, baik. Oh, ni nak jadi baik tadi? Jadi baik, kena baik bersih bukan betul-betul lah sampai habis. Nak jadi alang-alang nak jadi baik kan? Aku nak keluar je. Yelah, kalau kau nak keluar, kau kena jadi baik. Kalau kau keluar jadi jahat pun tak guna juga. Yelah, aku depan tak kacau. Nanti kan tuan kau. Tak kacau kau. Orang, aku pergilah duduk mana-mana. Ni atas pokok ke. Pokok mana kau nak duduk? Kejap lagi dah orang tebang-tebang pokok, dah sengit pula kepala. Korang pun bukan betul sangat.
duduk kat shopping mall lah. Shopping mall kau nak buat apa? Banyak pula orang berhabis duit pula, nanti kau masuk kena pula kau duduk kat kedai Cina. Kau masuk dalam badan orang, duit orang bawa 300 habis kat kredit semua pakai sampai beribu-ribu. Itu memang ada kawan-kawan aku ramai dalam shopping aku mall. Aku tahu benda tu kan. Ha, dalam shopping mall tahu. Ramai. Iyalah. Ha. Tapi nayalah kat kita orang manusia ni. Kau bodoh. Mula-mula nak beli kasut, habis beg seluar baju semua, habis rantai emas semua kena beli. Itu nafsu. Buat nafsu tak ada. Masalah kau orang kacau. Kita orang tak. Mula-mula jadi nak beli gelang kecil sampai tiba-tiba jadi tak sedar jadi beli gelang besar. Korang punya kerja lah. Tak. Bukan korang lah. Apa salah kau semua nak salahkan jin? Tak, aku tanya. Aku tak tahu, aku tanyalah. Aduh, aku tengok manusia ni, aku tengok sakit kaki jin, sakit kepala jin. Habis ni perempuan ni sakit kepala? Inilah, dia ni dah pergi hospital. Dia dah pergi hospital. Kawan dia ni, bongok dia ni. Oh, dah pergi hospital. Sakit sikit jin. Sikit-sikit jin. Yelah, semua nak salah. Dia yang makan macam orang gila. Yelah, dia makan mengarut-ngarut kan. Jin nak yang salah. Oh, dah berpenyakit kau cakap jin. Yelah, betul juga. Yelah, betul. Kau suka fitnah? Aku tak fitnah, aku tanya. Sebab aku tak pernah jadi jin. Aku tanyalah kau. Kau manusia. Sebab kau minta duduk dalam shopping komplek. Tuhan jadikan kau manusia. Manusia lah Tuhan jadikan aku jin. Aku jin lah. Nasib baik Tuhan tak jadikan aku jin. Kalau Tuhan jadikan aku jin, sebelum kau masuk dalam badan dia, aku dah lempang kau mati. Asal Tuhan tak jadikan aku jin awal-awal dulu? Kau mesti jadi jin baik kan? Bukan jin baik, jin paling garang sekali lah kalau aku nak jadi. Nak masuk dalam badan manusia, aku lempang mati. Kau pasal apa pang bagi. Alam jin, alam manusia, jangan campur aduk. Kita memang duduk dalam satu sama dimensi lain. Dimensi apa? Dimensi? Dimensi itu kat mana? Dimensi manusia. Dimensi. Dia tak sama. Iya, tahu. Habis macam mana kau boleh masuk alam manusia? Adalah cara dia. Oh, ada cara pula. Ada cara nak masuk. Oh, nak kena cari guru lah ni. Kau ingat semua jin boleh masuk? Oh, nak kena cari guru lah sekarang ni. Guru tu duduk kat mana? Asyik-asyik nak cari guru. Nak cari guru, carilah guru. Guru kat mana? Gomoh. Mana nak cari guru tu? Nama guru tu apa? Semua tak nak cakap. Last kali bila korek-korek, ilusinasi. Mental problem. Dimensi, kau tak payah nak dimensi dengan aku. Kau ambil sampai habis sekarang. Kau dah ada dimensi kau, lepas tu kau masuk pula alam manusia nak buat apa? Kita ni kan banyak dimensi. Apa dimensi apa? Aku tak nak tahu dimensi lain, aku nak tahu dimensi aku je. Aku pun jin boleh nampak jin. Lepas tu? Manusia tak boleh nampak jin. Lepas tu masalah kan? Aku tak payah nampak kau pun tak apa. Aku tiup je kepala kau dah teling dah. Aku ada benda aku pun tak nampak. Kau tak? Apa dia? Aku ada benda yang aku tak nampak. Apa yang kau tak nampak? Mana nampak malaikat? Siapa? Tak nampak. Aku pun tak nampak malaikat. Tu aku cakap, kau tak nampak aku. Ha. Aku tak nampak malaikat. Oh, mana kata kau nak bagi tahu kekurangan kau pun ada jugalah. Maksudnya, kita ni berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Oh. Kau lain. Malaikat tu lapisan ke berapa? Mana aku tahu. Oh, kau tak perasan lah, guru tak ajar. Habis dah berlapis-lapis pun aku. Lapis kau, kalau kau bagi macam ni aku nak tahu jawapannya. Berlapis lah. Ha, berapa banyak lapis? Aku bukannya ni tak nampak. Ada benda lagi ada yang tak nampak lagi. Oh. Ha. Tapi macam mana manusia kau boleh nampak? Manusia kan ada jasad. Oh, jasad boleh masuk? Ha. Siapa suruh masuk? Tuan aku lah. Kejam. Kau tahu tuan siapa? Siapa tuan kau? Manusia. Oh, tuan kau manusia. Aku tuan aku bukan jin. Tuan aku manusia. Oh. Kau tahu tak sebenarnya manusia pun yang jahat? Manusia lah yang jahat. Manusia tuan kau. Ha. Kau pun jahat juga bagi babi tu kau ikut dengan cakap. Aku sebab kau bukankan babi je tu kau dengan cakap. Aku bukan Islam. Kalau manusia, sesama manusia bagi babi tu kau dengan cakap kan bagus? Tak mau je. Kadang-kadang bagi babi 7 ekor pun tak mau dengan cakap. Dah dia tak makan babi. Bagilah makan benda lain. Habis kau bagi makan babi siku sampai nak bunuh-bunuh. Itu makanan aku. Tahulah tu makanan kau. Tapi manusia ni bagi makan apa pun bukan nak dengar cakap. Manusia ni... Tak, dia baik-baik. Jahat-jahatlah. Kau pun tiba-tiba jadi baik kan? Dah teling kepala kau pun tiba-tiba kau jadi baik. Kalau tak teling kepala kau tadi, bukan main kau belagak. Kau tepuk-tepuk meja aku. Sikit je tu. Sikit, kau tak tengok aku lompat atas meja lagi. Belum jadi kes lagi.
Ni kalau aku lompat atas meja ni, terus kau melekat dekat unify aku. Ah, kau tak tengok lagi. Dan dan pula kau dah tak boleh makan, aku nak cari jalan keluar pula. Ah, aku ingat kau, aku ingat kau nak lawan dengan aku, tiba-tiba mata kau melilau cari jalan keluar pula. Aku nak keluar, tak boleh. Ah, memang tak boleh lah. Kau tak apa. Letak apa? Kau tak nampak tu, wifi aku ada 11 tanduk. Kau ingat senang-senang gelombang kau nak keluar daripada sini? Mana boleh senang-senang kau nak keluar? Aku nak muntah, aku rasa semua aku nak rasa. Memang kau rasa nak muntah lah, dah bisa atas kepala tu sebeban kau, keluarkan semua sekarang. Ambil semua buang, aku tak kira. Apa nak jadi pun jadilah malam ni. Dan dan nak jadi baik lah kau. Sebelum ni orang ni semayang, tak nak pula kau ikut. Jadi baik. Aku bukan Islam, apa aku nak dah, habis tu asal kau jumpa depan aku lah, tiba-tiba nak jadi baik pula. Apa tak sebelum ni jadi baik? Apa yang kau buat tu setan? Belakang kepala dia tu banyak lagi ambil. Yang kau korek biji mata dia nak buat apa? Kau ingat aku bodoh ke? Mata kau ada lah. Ambil yang belakang dulu. Kau tiba-tiba nak ke mata pasal apa? Belakang tu banyak lagi. Ah, tahu stres, tahu stres. Main-main lagi dengan manusia. Yelah. Jangan main-main dengan manusia. Ah. Nampak tak apabila Allah Ta'ala bagi manusia ini akal dan fikiran, maka dia tahu macam mana nak membendung bangsa-bangsa jin macam kau. Ha, menyesal tak jadi jin? Menyesal tak jadi jin? Kenapa aku nak menyesal? Tak, aku tanya. Betapa hebatnya Allah jadikan manusia. Tuhan jadikan aku jin, aku jin. Tuhan ha? Jadikan kau jin, tak suka jadi jahat. Tak suka makan babi macam tu. Kan aku cakap aku nak jadi baik. Bila kau cakap nak jadi baik? Baru kejap! Selama ni apa sebab kau tak cakap nak jadi baik? Dah duduk depan aku baru kau tiba-tiba nak jadi baik. Wah, tiba-tiba pula kau dapat hidayah pula. Apa selama ni dah jumpa macam-macam orang tak dapat hidayah? Aku nyorok. Asal kau nyorok? Apa dia tak panggil? Nak semua orang boleh panggil aku pun. Semua orang tak boleh panggil kau? Macam mana pula aku boleh panggil kau pula? Mana aku tahu? Aku ni pakai kemeja je macam baru balik ofis je. Pakai seluar slack je. Boleh je panggil, apa masalahnya? Muka-muka bagi cantik balik. Nak kerja ni, besok nak kerja ni. Nanti kena salam kat bos kau. Nak kerja-kerja elok-elok. Oh, dia tak buat dia. Tak buat, tak buat. Nak tender, nak kontrak, nak dapat masuk dekat poket sendiri, menyusahkan orang lain. Ni masalah. Lepas tu bagi ni sekarang, kau tahu. Semua nak permanent. Kerajaan tak ada lah bagi permanent. Bagi kerja kontrak, bagi permanent. Macam lahanat pengangai korang. Kaunter tak ada orang. Ha, bila dah jadi kontrak ni baru hara semua nak duduk kaunter elok-elok semua berbaris panjang pula. Bila dah jadi permanent rasa dah secure. Kau bengang ha, apa? Aku bagi tahu. Aku bagi tahu masalah dunia. Kau tak tahu aku bengang juga kadang-kadang. Pencuti dengan aku selesai masalah ke? Aku selesai bagi diri aku lah. Kau tak ada kaitan tak apalah. Kau nak cerita, kau cerita lah dengan PM. Aku nak cerita dengan PM macam mana? Ya, jumpa dia. Apa salah aku dah jumpa dia pula? Dia dah jumpa aku, aku undi dia. Apa pula aku kena pergi jumpa dia pula? Dia lah ketua padang. Ah, kena kontrak sekarang. Ah, ketua-ketua balai habis semua turun dah sekarang. Baru tahu nasib. Ah, main-main ni. Cepat habiskan muka dia. Banyak cakap kau ni. Lepas ni kalau aku dengar dia masuk buat lagi pangsa sakit kepala, kau siap? Bukan aku buat lah. Memanglah bukan kau buat. Sekarang ni aku nak simpan kau. Perjanjian tu daripada kau. Kau kena halang lah macam mana pun. Yang lain-lain tak boleh masuk. Tak ada siapa datang dah. Siapa tak datang? Mana pula kau tahu datang tak datang? Ya, aku rasa dulu aku seru ni. Kau ingat aku duduk saja. Mana ada jin lain datang kat dia dah? Tak ada dah. Ah, tak ada dah. Okey, baik. Kau last lah ni. Last lah. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan. Aku rasa lah last. Kau rasa last lah. Tak apa. Lepas mandi limau aku tahu lah nak detect macam mana. Tahun aku duduk kerja ni. Banyak tahun? Ya.
2019. Ui, lama dah. Tambah tu tak mati dah ni. 7 tahun, 8 tahun dah. Lama juga eh. Tapi bagus kau eh. Kau boleh ingat lah tahun bila kau masuk eh. Ingatlah. Ingatlah kau. Oh yelah, kau masuk mesti kau ingat, takkan aku pula ingat. Buat perjanjian. Ah, baik. Perjanjian kau tu 2019 lah. Ha. 2019 masa tu Perdana Menteri siapa? Tak ingat. Bukan tak suka campur hal kau kan? Tak, aku tanya sebab kadang-kadang orang lain yang buat hal, orang lain yang kena. Masa tu Perdana Menteri siapa? Orang lain kan? Kenapa pula yang sekarang pula yang disalahkan? Cuni. Ni apa? Kau cerita dengan aku kenapa? Aku bagi tahu kau 2019 tu siapa Perdana Menteri. Kau kena masuk lah, kau kena tahu. Masa kau masuk dalam badan manusia tu, kerajaan yang memerintah tu siapa? Dan kenapa aku berdiri kerajaan? Sebab kau masuk dalam manusia, dimensi kan? Aku bukan. Kau dah masuk dimensi kerajaan kami tau, kau tak ada suka-suka. Itulah bodohnya. Haa, cukai nak kena bayar. Lepas tu bagilah 300 konon-konon. Haa, lepas tu cukai kena bayar juga. Cukai bayar 3,000, baginya 300. Jahanam. Kami juga yang jahanam. Aku bagi tahu dimensi lebih baik duduk di dimensi jin. Tak ada pening kepala. Duduk di dimensi manusia ni sakit kepala lagi teruk. Kaki belah kanan tu ambil semua. Bismillah ya Allah. Mana dia dah tak ada benda lah kat otak ni. Perut-perut ada tak perut-perut? Tak perut ke apa tak ada? Ada. Okey dah semua? Tengok betul-betul, tengok betul-betul. Aku buat kepala je. Kat kepala je. Kat kaki tu tadi siapa buat? Mana aku tahu, aku tolong buang lah. Tolonglah buang, nak jadi baik kan? Kena tolonglah buang. Ah, nanti kau buat apa? Ui, aku garang, tahu. Garang. Tak ada buat apalah, dah kau baik macam ni. Kau dengar cakap. Kalau orang dengar cakap, nak buat, buang, keluarkan je lah. Aku, bila masa pula aku pukul kau, aku pegang kau pun tak lagi. Baca-baca tu tadi tak sakit. Baca-baca tu belum belum makrifatkan pukul lagi. Macam mana pun baca-baca je kau dah macam ni teruk. Belagak. Siapa belagak? Oh. Apa pun salah aku belagak pula. Aku duduk macam ni pun kau cakap belagak pula. Hei, belagak jugalah dah lama kena sorok air ni. Tiba-tiba boleh munculkan diri, kan? Salah juga, eh. Aduh, naik juga jin ni rupanya, eh. Dapat seekor babi, kena bunuh. Upah tak seberapa. Kena tengoklah, bunuh. Tengoklah, jin tu suka apa. Kalau makan daga, dagahlah. Oh, kalau macam, makan babi, babi lah. Macam kau, satu pakej tu lah. Satu pakej lengkap lah, nak kena lengkap lah. Ada jin lah makan ayam hitam lah, kambing hitam lah. Kambing hitam. Apa sedap. Apa sah jin tak boleh makan ayam putih? Ha? Kenapa tak boleh makan ayam putih kena warna hitam? Tahu. Sebab ilmu hitam, ayam hitam. Makan babi. Oh, je. Babi kau, babi hitam ke putih? Kau babi, makan babi. Babi tu warna hitam ke putih? Mana yang ada babi warna putih? Apa sah tak ada babi warna putih pula? Mana kata kau makan babi hitam tu babi hutan? Babi hutan tu tak ada orang makan. Yang kau makan tok bomong kau dah tipu kau. Tak adalah. Babi hutan. La ilaha illallah. Babi hutan kau makan. Orang, walau manusia ni orang banyak makan babi putih. Tu manusia. Habis tu kau aku jin. Aku tahulah tapi babi hitam tu mana ada orang nak makan. Ada. Ada juga? Ada. Kau je lah yang makan. Ada. Oh, pandai untuk bomong kau. Benda tak laku dia bagi kau makan. Bagilah lobster ke. Bunuh orang berbaloi juga. Sedap. Bagi lobster ke, king crab ke, bagi babi hutan. Itu pun tak mana bangkai dia jumpa. Tak ada. Tak, fresh lagi lah. Hidup. Hidup. Yelah. Apa? Man, aku tak kena tunggu omong kau. Aku tanyalah dengan kau. Babi hidup. Baik. Hidup. Dia tak panggil lah kau? Ada, tak panggil aku dah. Dia tahu tak mana aku tak balik-balik. Oh, dia pun dah mana nak panggil lah tu. Oh, dia pun dah dapat Evan dia. Lepas tu nak panggil kau lagi nak buat apa. Dia tinggalkan kau dalam badan perempuan ni lah. Dia dapat duit. Yelah. Dia tinggalkan kau lah ni tu. Naya jugalah. Tahu tak apa. Sekarang ni akulah kena bela kau ni.
Habis takkan aku nak biar kau lepas, terlepas macam tu je? Kena duduk dengan kau. Kena duduk dengan akulah. Dia buat apa? Tak ada buat apalah. Tutup lampu elektrik aku ke apa ke. Kalau aku terlupa nak tutup lampu elektrik ke apa, kau tutup lah itu. Inilah kerja kau. Yang lain-lain semua dah buat. Takkan kau nak duduk dengan mamu lah ke depan? Tak nak aku duduk dengan mamu. Ha. Tu kalau macam tu kau duduk bila aku tutup lah elektrik mana yang terbuka ke apa, lupa nak tutup ke. Itu je lah kerja yang ada. Boleh? Habis kalau aku lepaskan kau, aku nak duduk kat atas pokok kan, orang tebang pokok pula, sengit pula kepala lah, apalah. Duduk kat mall lah. Duduk kat mall lagi lah, tak boleh. Warga asing sekarang banyak kat mall. Sekarang mall-mall kita orang ni, orang Malaysia dah tak ramai, warga asing yang ramai. Kejap lagi penuh pula bangla-bangla, Nepal datang bubat dengan aku. Lagi aku stres, kau tahu tak? Tak payahlah duduk kat mall. Mana ada mall orang Malaysia? Bangladesh penuh tu. Pakistan, Bangladesh, Nepal penuh ke KLCC. Makanan. Makanan apa yang ada kat KLCC tu? Macam-macam boleh makan. Bukannya ada jual capati pun kat situ yang penuh. Apa aku duduk kedai Cina. Kedai mana kau nak duduk kedai Cina? Mana ada babi ya? Kau kalau babi kau cari babi juga kau kan? Takkan nak bubah kau kan? Kau macam mana pun kau nak cari babi kau juga? Justu. Duduk Medi mana boleh? Mana ada babi kat situ? Dia ni makan babi, nak cari kedai babi lah pula. Mata sikit lagi. Siapa jual? Kau lah. Siapa jual barang? Kau lah. Ada aku buat live jual barang. Mana ada? Oh, tak jual barang. Aku duduk diam je. Habis dah orang cari. Mana aku nak tahu dah dia pakai elok, sihat. Alhamdulillah lah. Apa yang kau sakit hati lah. Tak suka dia pakai minyak kau. Dah memang tak suka lah dan kau dalam badan. Minyak lah. Sakit tak? Sakit tak? Tersakiti tak? Tak suka, tak suka. Aku tanya tersakiti ke tak? Aku tak tanya suka tak suka. Menyambah, menyambah. Tersakiti tak bila dia pakai minyak tu? Tersakiti tak? Tak suka je lah. Tak suka je tak? Ui, belagak. Tak nak beritahu. Sombong. Bongkak. Aduh, dah hujung-hujung pun belagak lagi kau dengan aku. Aku tanya tersakiti ke tak ada? Tak sakit lah. Menyampah je lah. Tak suka. Tapi kalau bagi aku lah, menyampah dengan tersakiti tu. Menyampah tu, kalau disimpan menyampah tu lama-lama makan dalam tu. Kalau tersakiti tu, masa tu juga sakit. Tapi kalau menyampah tu disimpan-simpan-simpan, duh, makan dalam be. Itu rosak hati-hati semua. Lagi teruk. Tersakiti tu tak apa lagi. Masa tu je sakit. Tak suka. Tak suka? Oh, tak sukalah. Minyak lah, tasbih lah. Tasbih dia pakai juga? Ha? Tak tersakiti? Tak suka. Tak suka, tak suka juga. Baik-baik. Pakai. Video pakai. Eloklah dia pakai tasbih tu masa tidur. Kurang-kurang kalau nak buat benda-benda yang pelik-pelik tu, ingat juga kat Allah Ta'ala. Hai, aku pakai tasbih ni. Ha, ingat juga tak banyak sikit pun. Ya lagi sekarang ha, tak pakai apa benda kan, dah cakor dinding lah apalah, masalah juga. Ya, macam cakor dinding kan. Mana aku tahu, bukan aku pasang CCTV nak tengok siapa tidur ke apa. Sekurang-kurangnya tu ingat dengan Allah Ta'ala. Bila ada nak cakor dinding, terus ambil tasbih tu zikir. Ya Allah tuanku, bagi ketenangan dalam hidupku ya Allah. Ha, macam tu lah. Mana kau tahu dia buat? Dah kalau dia pakai tasbih tu, takkan dia nak buat apa tarian pula pakai tasbih. Tasbih tu untuk zikir lah. TV bukan tasbih. Bukan tasbih. Tengok TV pun. Tengok TV pakai tasbih pun salah. Aku tak suka. Kau tak suka kau punya pasal. Dimensi kita tak sama. Aku duduk kat dia kan? Yelah, siapa suruh kau duduk kat dia? Dimensi dah tahu dimensi tak sama. Yang kau duduk kat dia tu nak buat apa? Kan dah tersakiti. Kau dah hujung-hujung rancangan ni. Kau tarik-tarik lah pipi dia kan. Besar sebelah sekarang. Satu hal lah aku nak lepeh kan. Mata tu bersihkan lah, mata tu. Mata tu penting tu. Itu nak tengok klien-klien ke apa. Ah, budak ni mana buta lah. Siapa nak buta? Dia. Apa pula buta pula? Aku tengok kanta dia kecil je. Tak ada tebal mana pun. Mana ada buta? Dia sakit. Sakit apa? Masih pergi hospital, hospital. Habis dah sakit hospital, kena pergi hospital lah. Takkan jumpa tok dukun pula. Ayah, sebab tu aku cakap dia dah nak buta. Nanti tua dia buta pula. Tua nanti aku pun buta gila. Dah tua memang lah. Masalah saraf-saraf mata tu semua standard lah. Kata aku mata dia dah rosak lah. Dia pakai ubat, dia tak malam pakai ubat.
Kanta tu tak besar pun, tu biasa je. Yang rosak saraf. Siapa? Ya. Saraf rosak? Ha. Oh, saraf dah rosak. Ha. Keturunan. Keturunan, salah keturunan juga. Dah, doktor cakap macam tu takkan? Doktor cakap keturunan? Ha. Aku ingatkan rawatan Islam dia ada berkaitan dengan keturunan. Oh, sakit tu pun ada melibatkan keturunan. Oh, dia turun-temurun. Dia turun, dia menurun. Oh, dia menurun. Mana kata kalau moyang ada jantung, semua kena jantung. Itu ayat. Itu sebenarnya ayat. Dia orang tak nak bayar insurans je. Faham tak? Apa pasal pula tu aku sakit jantung, aku jaga kesihatan. Tu punya pasal aku punya sakit jantung. Dia tak nak bayar insurans. Insurans tak nak bayar, dia kata keturunan. Apa kaitan keturunan pula? Dan kalau tu kau tak jaga kesihatan, kau jaga kesihatan, kau sihat. Tak ada masalah. Apa jantung? Habis? Ini mata. Lagi teruk kau saraf mata. Tok kau punya saraf terputus. Apa pasal pula saraf kau putus-putus? Kalau macam ni lepas kahwin aku nak kena bagi borang. Apa masalah ni keluarga awak ni? Ada sakit jantung ke? Ada saraf terputus ke? Saraf kentut ke? Semua nak tulis? Kau jaga kesihatan elok. Sudahlah. Ini semua punca macam tak nak bayar. Macam ni duduk dengan kau boleh mati je tak dengar. Memang matilah. Memang aku akan matikan korang. Apa pasal pula tok kau sangat terputus sampai cucu cicit pun sangat terputus? Tak ada kaitan langsung. Kau tak jaga, perempuan ni tak jaga waktu tidur dia. Tak ikut tidur betul-betul. Mana saraf tak terputus? Kau ingat saraf ni kuat sangat ke nak bertahan? Sibuk tengok TikTok, tengok TikTok. Mana saraf tak putus? Lepas tu dah kau salahkan pula nenek moyang kau punya keturunan pula saraf terputus. Aduh, lepas tu insurans pandai. Ini masalah ni tak boleh eh. Ini ayu punya latuk dulu ah, ada saraf putus. Oh, ini keturunan. Oh, keturunan kita tak boleh cover. Ah, mampus. Masa sebelum isi borang tu tak ada pula dia tanya pasal keturunan. Lepas nak minta bayaran dia tanya pasal keturunan. Aku ingat rawatan Islam je yang nak rawat keturunan. Rawatan doktor pun kena rawat keturunan, nak kena check keturunan juga. Dah cukup. Kawan kau tu pergi dekat sikit ke dia. Tempias banyak tu ambil balik. Ambil. Memang sakit. Ambil. Apa tempias-tempias dekat bahu-bahu dia tu ambil sekarang. Dia kena cancel. Dia cancel-cancel. Yang kau punya tempias yang kau ludah-ludah kat dia tu nak buat apa? Kau pergi ambil sekarang. Ambil sekarang. Dekat bahu-bahu dia semua pergi ambil. Sekarang. Stres. Stres. Kau nak pergi mana? Kawan kau kat sini yang kau sampai hujung kenapa? Ha, ambil. Ha. Kat bahu dia. Aku buat dia. Kau pandai cakap aku buat dia. Cancel apa kat kena? Best cancel. Best cancel. Tahap berapa dah? Dah ketiga. Dah ketiga dah. Nak kemo lah. InsyaAllah Allah Ta'ala permudahkan. Apa tak buat operation je? Doktor suruh kemo dulu. Kemo dulu lah. Bawa operik. Dia bagi peluang operik je tak? InsyaAllah. Saya ada, makcik saya pun dah elok. Alhamdulillah. Pakai operik. Okey. Saya kemo 6 kali. Ini kali kemo lah semalam. Semalam lah. Lepas kemo badan jadi lemah kan? Si lemah kan? Lepas tu ada pula simpan pula jin bodoh ni. Dia ludah-ludahnya kak, lagi teruk lah jadinya. Buat hari dia orang gaduh. Siapa? Kau mengaku pun. Kau buat apa? Saja apa? Gaduh lah. Kau saja buat gaduh, kau tak buat apa-apa kat dia. Kalau tak ada buat apa-apa, takkan emosi dia jadi macam-macam. Gaduh lah. Gaduh. Dia cepat marah. Habislah cepat marah lah, dah kau bagi macam tu kat dia. Budak ni memang cepat marah. Siapa? Budak ni cepat marah? Aku pun marah tengok kau. Nak bunuh, nak macam kuat sangat nak bunuh. Baca apa? Tak ada baca apa pun. Aku duduk je. Apa nak baca pula? Cepat ambil bau-bau dia. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ni orang lain ke apa ni? Orang lain apa? Aku nak buang bisa tu melalui kau, kena ambil lah.
Ni siapa yang sakit? Mana aku tahu? Aku baca je. Kau ada kat situ memanglah kau sakit. Dah, duduk. Sekali jangan buat lagi. Ni aku bebaskan kau. Lepas ni jangan datang-datang kat manusia dah. Balik-balik dimensi kau. Faham? Faham tak faham? Boleh. Janji. Jangan datang datang kat manusia lagi. Duduk surau elok-elok. Kau tak ada shopping komplek. Aku tak masuk Islam ni. Kau nak masuk Islam ke? Aku tak percaya kalau kau nak masuk Islam. Kenapa kau tak percaya? Jin pun ada di Islam. Kau nak Islam lah ni. Kalau kau nak masuk Islam, kau kena duduk dengan aku lah. Boleh? Boleh. Dua kalimah syahadah. Sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu. An la ilaha illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadah. Muhammadah. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan yang disembah. Tiada Tuhan yang disembah. Melainkan Allah. Melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu. Pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Selagi mana. Selagi mana. Aku letakkan. Aku letakkan. Limau ini. Limau. Ha, aku letak kau dalam limau lah. Kau kena ikutlah aku. Kenapa limau? Habis kau nak letak dalam apa? Kenapa? Aku kena letak kau dalam almari dulu. Kau tak boleh kena kuarantin dulu. Mana aku percaya kau Abi, Islam tak Islam. Mana boleh macam tu? Hai, apa saya tak boleh pula? Aku kena kuarantin kau sebulan tengok betul tak kau Islam tak Islam. Kau tipu aku. Tak. Kau ikut. Nak bunuh aku. Tak bunuh. Aku janji tak bunuh. Pisau aku letak tepi. Aku nak. Tak bunuh. Mana dia bunuh? Kau tipu. Aku nak masuk Islam. Kau bunuh-bunuh aku. Kau masuk Islam. Aku kena kuarantin kau dulu. Aku tak boleh percayakan kau. Aku nak tengok WhatsApp budak perempuan ni ada lagi tak kau datang ke apa benda. Kau mana boleh suka-suka. Nak hantar pergi Mekah apa. Belum tentu kau pergi Mekah. Membongak je kau. Sekarang aku kuarantin kau sebulan. Kau duduk dengan aku dulu. Aku nak tengok betul kau tak betul Islam. Kau tipu aku ni. Apa salah tipu pula? Kalau aku nak bunuh kau, sekarang aku dah bangun, aku dah bunuh kau. Bukan susah nak bunuh kau. Kau nak Islam kan? Nak bertaubat, betul? Aku tolong kau masuk Islam. Tapi kau kena kuarantin kat tempat aku ni dulu. Selepas sebulan aku tengok betul-betul okey, baru aku boleh bebaskan kau. Kau nak letak aku dalam limau buat apa? Habis aku nak letak aku dalam apa? Inilah tapak kau. Kau kena ada tapak. Tak ada. Takkan aku nak biarkan kau terbang-terbang macam ni kan. Kau masuk dalam badan mamu kan. Tiba-tiba jadi putih pula. Tak nak aku geleng kau. Ha. Ikut apa aku cakap. Mulai dari sehari ini. Mulai dari sehari ini. Di mana limau ini diletakkan. Di mana limau ini diletakkan. Di situ aku akan tunggu. Ha? Di situ aku akan tunggu. Eh. Kena tunggulah. Aku nak tunggu limau buat apa? Nanti aku bebaskanlah. Kau di mana limau ini diletakkan. Tak nak. Habis? Kau tipu aku ni. Aku tak tipu. Aku yang Islamkan kau. Kau ingat aku jin bodoh ke? Hai, aku suruh kau letak dalam limau. Nanti aku lepas sebulan aku bebaskan kau. Kau nak bebas ke tak nak? Kau tipu aku. Kau duduk dalam badan ni daripada 2019. Aku janji kau. Kau kapiak 2019. Takkan aku tiba-tiba nak percaya kau boleh berubah. Aku nak jadi baik. Kau tak nak percaya. Kalau aku nak jadi baik, kau kena duduk sini dulu. Sebulan. 2019 aku duduk dalam badan dia. Takkan sebulan aku nak kuarantin kau tak aku boleh. Aku ikut dia ni jadi baik ya. Nak ikut tak nak ikut? Aku nak ikut tak nak ikut. Aku senang je. Tak nak ikut aku bunuh. Susah pula nak bunuh aku. Dah, kau tak nak ikut. Nak bunuh aku. Habis tu ikut cakap aku. Mulai daripada saat ini. Mulai daripada saat ini. Mulai daripada saat ini. Aku nak bantu kau, kau tak percaya. Macam mana aku nak percaya kau kalau dibebaskan? Kau janji, kau sumpah kau tak bunuh sumpah aku. Sumpah aku tak bunuh kau. Wallahi aku tak bunuh kau. Yang penting kau ikut je apa yang aku suruh. Aku masuk Islam, kau bunuh aku. Wah, kau dua kali masyhadah dah confirm kau memang Islam. Aku dah masuk Islam. Kau dua kali masyhadah dah automatik memang dah Islam terus. Kau kena berubah dulu, nak kena solat dulu, nak kena puasa apa semua. Kau tahu tak berapa ramai orang Islam, nama Islam, IC Islam. Itu banyak. Tu sekarang aku pun nak kena tengok kau. Dengar aku cakap boleh? Aku nak cakap tu Allah tu Tuhan aku. Memanglah Allah tu Tuhan kau. Tapi kewajipan tu. Manusia. Kau masa tak Islam pun kau tahu Allah tu Tuhan kau.
Dah dia ni cerita si cakap Allah Tuhan, Allah Tuhan. Eh lah memanglah kau Tuhan. Ha. Tapi pasal apa kau buat jahat juga? Jangan cerita benda lama aku. Ha, kita cerita benda lama sekarang, kita cerita benda baru lah. Kuarantin sebulan, kalau kau okey, askar-askar aku semua cakap okey, aku bebaskan. Boleh? Nak betul-betul Islam, kena betul-betul Islam. Yeah. Islam tu bukan terletak pada dua kalimah syahadah semata-mata. Yeah. Itu permulaan untuk Islam saja. Boleh? Memanglah ada lima syarat dia. Ha, tahu. Kau belum baru kejap masa Islam dan tahu Islam. Dia selalu cakap benda ni. Ya, baik, baik. Boleh? Ikut cakap aku. Mulai daripada saat ini. Mulai dari saat ini. Di mana limau ini diletakkan? Di mana limau ini diletakkan? Di situ aku akan tunggu. Di situ aku akan tunggu. Dan aku tidak akan berganjak ke mana-mana. Jika aku ingkar, aku akan dilaknat Allah. Akan dilaknat Allah. Kenapa nak kena laknat? Kena laknat kalau kau bohong, kalau kau lari, kena laknat lah. Dan Tuhan kau siapa sekarang? Tuhan kau siapa sekarang? Allah. Ha. Kalau kau ingkar, kena laknat lah. Apa lagi nak tunggu? Kalau sebulan kau elok, tak adalah kena laknat. Kalau kau dalam sebulan tak elok, laknat nama dia. Kalau sebulan elok, eloklah. Jika aku ingkar, aku akan dilaknat Allah. Dilaknat. Allah. Allah. Tujuh keturunanku. Naik semua kat tengkuk. Hah? Naiklah semua kat tengkuk, nak keluar ke mulut. Naik semua kat tengkuk. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Lepaskan lagi, naik lagi. Lepas tu kau ikut je tangan aku. Lepas sebulan, kalau kau okey, aku lepaskan kau. Kalau sebulan kau tak okey, kau tahulah nasib kau. Kau ingat Islam dua kali masyadah, hanya boleh Islam senang-senang kau je. Lagi, naik. Ikut lubang. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang-panjang. Tarik nafas panjang-panjang. Bus buat Allah buat keluar. Pantai. Apa panjang-panjang buat ke bawah buat ke bawah. Kalau ada bisa-bisa dia akan tendang. Okay, tarik nafas panjang-panjang perlahan, hembus buat Allahu akbar. Inna dina inna Allah Islam. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dan tak bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang-panjang, hembus buat Allah buat keluar. Ada darah ke? Tak ada. Okey, kepala rasa berat lagi tak? Tak ada. Okey. Pergi mandi limau dulu, saya ingat masuk balik. Nah, mandi buat mama. Allah buat keluar. Kena masuk balik mandi limau, jadi mamu tolong buat ya. Okey. Atau kan masuk balik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey.
Untuk rawatan pada hari ini yang korang saksikan ni, jadikan satu itibar, terutama orang-orang yang berpangkat-pangkat tinggi lah, yang mana-mana berpangkat tinggi, yang melibatkan dengan kontraktor-kontraktor, yang melibatkan bos-bos, okay, yang melibatkan kamu antara orang yang penting untuk sign satu-satu kontrak dan sebagainya, okay. Apabila kamu nak pergi office, kepala kamu selalu rasa macam nak pecah, rasa berat sangat-sangat, rasa nak pecah, terutama daripada bahagian tengkuk sampaikan kepala, okay. Kemudian di kedua belah kaki kamu, okay, kiri dan kanan, dekat belakang apa? Belakang pelipat kaki. Kalau kata korang mengalami benda-benda macam ni, sebaik-baiknya korang kena dapatkan rawatan, check sama ada korang ada gangguan ataupun tidak. Sebab kalau korang tak dapatkan rawatan, benda ni akan makan dalam, kan? Dia akan makan dalam dan dia akan jadi bermasalah. Okay? Rawatan kat sini tak ada. Kenapa jenis Islam tak boleh? Mungkin cara, ada macam-macam cara lah. Ada orang suka lepaskan. Tapi atas pengalaman saya ni, lepas-lepas ni biasanya hari ni kejap lah, kalau aku lepas ni kejap lagi sekarang dekat dia keluar daripada tingkap kan, dia jadi kapi balik. Daripada pengalaman saya lah, pengalaman tu berbeza. So jadi kat sini kita kurung dulu lah, kita tengok, kita kuarantin dengan dia dulu, betul ke tak betul dia nak berubah kadang-kadang. Okay, yang mana pernah sakit tu dia tahulah, okay? Yang mana pernah sakit tahu, hantar jin pergi Mekah, pergi umrah. Dia tak pergi umrah bang kakak, dia kadang-kadang duduk kat bawah tangga je, pesakit pun turun, sup dia masuk balik kan. Sebab bangsa jin ni kalau dia dah sekali dia dah menipu, memang payah dia nak jujur kan. Dengan dua kali masyadah tiba-tiba nak Islam, tak ada maknanya dia nak berubah. Tu pandangan saya lah. Tapi pandangan ni berbeza-beza. Kalau korang rasa korang nak jin korang diislamkan, nak solat sama-sama dengan kau ke apa, tutup pulang dengan korang lah kan. Itu lantak korang lah. Tapi pengalaman kami kat sini, sebab kami tak nak pesakit tu datang berulang kali, kesian kat dia. Kalau boleh sekali tu dah settle-settle kan. Kalau ada masalah datang sekali pun, mungkin masalah yang berlainan ke ataupun diserang lagi ke, okay, kami tak nak jumpa jin yang sama berulang kali. Penat nanti nak melayan jin-jin tu. Okey, so kalau dengan saya kena kuarantin dulu lah. Okey, kat sini tak ada dekat sini tak kisahlah kalau kamu kata kamu ni jin Islam ke jin apa ke, kita takkan guna pakai benda tu kan. Sebab apa? Kebanyakannya semua kuat kencing saja, semua menipu semata-mata. Okey, nampak tadi apa dia buat? Nak bersilat lah, nak itulah, nak inilah. Rupanya juga apa, saya tengok TV orang bersilat, saya tiru-tiru, kopi-kopi lah. Macam tu lah yang korang duk terjadi sekarang ni. Yang mana-mana minat silat, yang mana-mana milat, kalau korang minat silat, mereka akan datang kat dalam mimpi korang ajar silat. Faham tak? Yang saka-saka ni bila nak mendampingi diri korang, kalau kata korang ni memang berminat dengan persilatan, mereka ni akan datang dalam persilatan dekat dalam mimpi korang. Sampai korang jadi taksub dan jadi seronok benda tu. Kalau korang nak belajar silat, korang pergi je berlambak-lambak. Silat gayung, silat kuntau, silat pukulan maut. Macam-macam ada yang korang nak belajar dalam mimpi tu, dah kenapa? Kan? Berlambak-lambak, guru ada. Pergi je belajar silat yang betul-betul. Belajar silat kekuatan diri tu daripada kita punya jasad. Kan? Lepas tu ambil kebatinan, zikir dan sebagainya untuk kekuatan diri, dah cukup lah. Ini korang suka belajar dalam silat, dalam mimpi dan sebagainya. Kalau korang minat dalam bidang keperawatan, dia akan datang dalam mimpi dan memberikan beberapa cara dalam bidang keperawatan. Itulah permainan jin. Dan apabila korang buat benda tu kerana dia mengajar, makanya boleh jadi syirik dan boleh mendatangkan masalah pada satu masa nanti. Ya, dia akan jadi terpalik. Korang seolah-olah macam telah mengambil keturunan tersebut. Dah sekali ujung-ujung bila pergi rukyah, lah bukan Islam rupanya. Sebab kakak dalam mimpi ni, kau takkan mudah kau nak tahu dia tu betul-betul Islam ke tidak. Kalau kata ada perawat nak bagi, saya nak bagi awak pendamping baik. Kalau benda tu betul baik, perawat tu simpan je untuk dia. Dia nak bagi kat orang nak buat apa? Dia takkan bagi dekat orang dah benda bagus, benda baik, dia masih simpan kat dia lah. Okay? Dia tak ada istilah baik bang kakak. Selagi mana dia mengganggu tubuh badan manusia, dia menyelinap masuk dalam tubuh badan manusia, makanya kita kena bendung. Kita kena bendung. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita roh dan jasad itu saja. Kita tak boleh benarkan benda-benda lain itu masuk dalam badan kita. Tapi kalau ada yang jenis degil, taksub pada satu-satu ilmu yang konon-kononnya guru lain-lain, bang kakak, kita punya kitab yang utama sekali Al-Quran. Kalau Al-Quran dah kata tak boleh, segala jenis lain tu tak boleh guna pakai. Berbalik pada benda yang sepatutnya. Okey, pegangan kita dekat situ. Jangan disebabkan dia ni title guru dan apa yang dia cakap tu semua betul kan. Sekarang ni ulama-ulama pun habis semua berkelahi. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Kan, pun pening kepala. Ini kan pula benda-benda yang berkaitan dengan kebatinan macam ni. Lagi pening kan. Okey, lagi pening. Okey, Tun Laila. Tun Laila pun, Tun Laila.
Dia itu bukan kepakaran kita, tu kepakaran dia orang, lantakkan dia orang lah. Yang penting kau tak liwat je sudahlah. Kalau kau liwat tu kau risaulah juga hukuman apa nak kena dengan kau. Selagi mana kau memang bukan geng-geng liwat, itu lantakkan dia orang, biar parlimen tu bergaduh dengan lantakkan dia orang. Apa kau nak pening kepala? Saya risau ustaz, agama Islam ni akan jadi macam-macam. Kau kalau risau pun, kalau kau komen berjuta-juta pun dalam ni, kau ingat dia nak baca ke komen kau? Dia takkan baca je. Kan, dia orang ada Sultan Agung ada. Dia orang lebih especially daripada korang menghoyan gila-gila 24 jam buat live bercerita pasal. Kau ingat menteri-menteri ni nak dengar ke kau punya cakap? Tak ada maknanya menteri tu nak dengar kau cakap. Dia lagi seronok tengok kau berkelahi macam anjing sama sendiri. Kan, simple je. Dia ada perundangan dia. Mana-mana jabatan apa, jabatan-jabatan agama Islam dan sebagainya, dah pergi buat kerja lah. Ini time-timenya kau nak buat kerja. Kan, benda yang tak betul dia perbetulkan, benda yang ni berbetulkan, sistem tu diperbaiki. Kan, jangan kau salahkan orang ni lah, orang ni salah, orang ni habis semua kena. Ha, kalau kau komen pun dia orang takkan baca lah komen kau. Ha, pening kepala je. Okey, ada sakit lagi tak? Ada lagi kak? Yang ni bagi habis ni satu-satu dulu kak. Kan, ha, korang je yang meroyan. Last kali hukum agama Islam boleh dibidas dengan orang yang tak bertudung. Malu weh satu Malaysia. Kan, orang tu tak bertudung tapi dia boleh menang benda tu. Tapi kau tak boleh nak salahkan dia. Dia buat macam tu adalah sebab dia kan. Kita yang leka lalai, duk sibuk nak untungkan kerajaan lah apalah. Sampai benda yang sepatutnya kita jaga, kita tak jaga pun. Kan, okay, nantak korang lah. Azat kau bahagia sudah. Bang, review jam bang. Siapa nak beli? Dah tak ada lagi dah. Yang ni last. Yang ni dia dah tak jual lagi dah kat pasaran. Sebab nak jual mahal kan dia kena cakap macam tu. Yang ni memang dia dalam 3 biji lah dalam dunia. Sebab nak jual mahal dia kena cakap macam tu. Dia tak ada pengeluaran lagi lah. Dia 3 biji dalam dunia. 2 lagi dah mati lemas. 1 mati jatuh daripada kapal terbang. 1 lagi orang tu mati lemas. So yang tak mati lagi aku seorang je. Sebab nak jual mahal kena cakap macam tu. So tinggal 1 je. Okay, dia ada 3 je dalam dunia. Okay. Ah, dia kena jujur. Ah, jujur now lah. Kena lah jujur. Kan? Ah, patah kaki nak minta orang tolong angkat. Patah kaki, jatuh. Jatuh ke jatuh. Bagus diri lah. Saya jatuh di tengah padang. Tak ada siapa pun orang nak tolong angkatkan saya. Tak payah bagi duit. Ramai orang datang. Dah memang manusia tu macam tu. Setan, apa masalah kau? Aku ni tolong orang macam-macam orang. Bila aku jatuh, aku bagus diri. Tak ada aku cakap, punya siapa tolonglah, mana pesakit-pesakit aku yang dah bantu dah sihat, mailah datang tolong angkat aku. Tak ada pun, itu pun korang nak jadi isu menggelupur kan. Ha, jatuh bagus sendiri je lah. Dah macam mana kita nak angkat, awak tak follow kita. Awak kena follow dulu bahawa kita boleh tolong kan. Okay? Ha, aku peli-peli juga kan, benda betul kan. Kau senang-senang kehidupan, kehidupan ni senang-senang kau ingat orang tu tiba-tiba nak bagi kereta mes kat kau. Mungkinlah kalau aku beli, mana tahu rezeki aku lah boleh dapat. Sampai mampus pun kau takkan dapat. Lebih baik kau usaha je lah sendiri kan, untuk kau dapat, kau dapat sesuatu. Itu lebih lebih relevan dan lebih kepuasan diri kau. Okay, ini marketing business, faham tak? Selagi mana dia tak sampai target lebih 3-4 kali ganda daripada harga kereta tu, sampai mampus pun dia takkan buat cabutan tu, faham? Okay, dia kalau nak ikhlas, orang ikhlas ni bagi je. Dia masuk live orang, bagi je. Itu dia nak bagi. Dia tidak mengharapkan apa-apa, sebaliknya dia mengharapkan kebaikan kepada orang tu. Kan, ini tak ada. Ha, dia orang sultan pemurah kan. Contoh sultan pemurah, dia bagi-bagi gift. Lepas tu dia orang pun minta gift juga. Itu bukan sultan pemurah, tu setan pemurah nama dia. Engkau rasa kau ada rezeki lebih, kau share lah pada orang ramai. Lepas tu kau sendiri pun buat fikir, kau pun minta balik. Lepas tu, itu bukan sultan, tu setan. Okay, tapi nak buat macam mana, dah duduk dalam TikTok kan. TikTok ni fikir ni adalah satu perkara yang memang kena buat kan. Aku pun kadang-kadang dapat mesej daripada TikTok Malaysia kan. Kenapa you tak ada buat kan? Fikir-fikir secara saya tak minat lah. Saya pun banyak kerja nak fikir kan. Oh, nanti kita akan bagi award. Tak apalah, you simpan lah you punya award. Saya punya award tu biar Tuhan je yang balas lah. Ah, you punya fikir, you punya award. Saya mau heran, saya tak ada heran lah. Okay, you nak fikir, you fikir lah. apa lagi? Ya, aku banyak kerja nak kena fikir lagi, nak kena pergi, yang tak ada makna lah. Bagian. Apa lagi soalan ni? Kalau selalu mimpi bilik air, kalau bilik air tu banyak sangat najis, kebiasaannya ada gangguan. Okay, kalau kata kamu masuk dalam bilik air, lepas tu banyak najis-najis, kamu mimpi najis-najis tu biasanya ada gangguan. Okay, nanti hari Khamis saya buat air tawar, minum air tawar tu. Saya buat air tawar tu supaya korang buka minda. Minum, korang sendiri kesan lah ada jin ke tak ada jin.
daripada sekarang ni korang suka bagi nama, tiba-tiba semua benda boleh tahu. Aku tak tahulah mana punya, macam mana cetiknya pemikiran manusia ni sampai tak boleh diolah satu-satu ilmu tu dengan fakta kan. Dia kena olah ilmu tu perlu dengan fakta. Mana kata orang Melayu kita ni sukakan auta. Auta tu dia suka. Nama siapa? CEO Agent TikTok. Okay, CEO Agent TikTok, awak ni biasa kena santau ni CEO Agent TikTok. So nanti kalau boleh dapatkan perawat-perawat yang berhampiran. Lagi nama seterusnya, Cik Ya. Cik Ya ni ada masalah suami isteri ni Cik Ya. Kadang-kadang memang ada bergaduh apa semua kan. Tu kena banyakkan bersabarlah Cik Ya. Tapi kalau benda tu agak banyak sangat gaduh tu, cuba rujuk dengan Jabatan Agama Islam, dapatkan kaunseling. Kalau kaunseling pun tak boleh, mungkin ada gangguan sihir. Bang kakak, itu benda basic dalam kehidupan je yang disampaikan tu. Yang korang terpengaruh gila-gila tu pasal apa? Aku cakap macam ni, bukan apa, kejap lagi kau tak ada sihir. Kau fikir yang kau ada sihir tau. Contoh kita ambil nama macam ni. Kita ambil contoh nama ni, Mumtaz Muhammad Amin. Mumtaz Muhammad Amin ni, dia tak ada gangguan pun. Tapi sebab nak tunjukkan kepoyoan, konon-konon ilmu ni dahsyat. Aku pun cakap, Mumtaz, ada orang tak suka dengan awak ni Mumtaz. Awak kena hati-hati Mumtaz. Awak jangan suka-suka bergaul dengan orang. Ada beberapa orang tak puas hati dengan awak. Takut nanti awak kena santau, kena sihir. Elok-elok Mumtaz ni bergaul dengan orang. Dah Mumtaz ni jadi mental tau, pikiran dia. Kau faham ke tak faham? Mental, pemikiran kita. Kita disetting disebabkan kita merasakan, mesti dia cakap betul. Dia ustaz kot. Ustaz! Mesti betul. Ustaz cakap mesti betul. Jadi Mumtaz pun dah tak bergaul dengan orang. Okay? So, pasal tu saya ubah pikiran manusia supaya apa? Minum air tawar, minum masuk dalam badan. Kalau betul jin tu ada dalam badan kau, mesti kau menggelupur. Mesti akan ada tindak balas. Okay? Macam tu juga siapa-siapa yang merawat KK Saka. Saya pun tengok dah banyak dah sekarang orang merawat KK Saka. Kalau dah kau panggil satu family, tak ada Saka tu muncul. Tak ada Saka pada keluarga korang. Kemungkinan besar dia terpalit dengan keturunan-keturunan yang seterusnya. Okay? Dia bukan main-main. Dia kena ada pembuktian dia. Tak ada pembuktian, segala penceritaan itu tidak boleh digunapakai. Okay, clear eh? Bagus. Okay. Khamis pukul berapa? Biasa pukul 12. Harap-harap kami ni tak busy sangat lah. Saya rasa, Khamis eh. Hari ni hari apa lah? Hari ni hari Rabu eh? Hari ni hari apa lah? Isnin, Selasa, Rabu. Hari ni Rabu eh? Saya rasa ada satu kes, laki dia dah tak pakai baju, takkan seluar, dah berjalan seorang-seorang lah. Ni pun kes berat juga ni, anak India. Saya tak tahu besok ke lusa ke kes dia. Saya pun tak tahu. Mamu yang ni, Rabu Khamis lah besok. Besok saya rasa kot. Dia dah. Khamis eh Mamu? Yang India tu hari apa? Mamu? Yang ada seorang India, pesakit India. Diuji dengan sihir pemisah. Dia pernah dapat rawatan dengan saya sebelum ni. Kami dah pernah rawat dan saya dah nasihatkan kepada lelaki tersebut, kalau boleh jangan jumpa lagi girlfriend dia, saya cakap. Sebab benda ni berat. Girlfriend dia ni memang nak sapu bersih duit dia lah. Tapi itulah, Tak nak dengar cakap. Dah lama tak dapat rawatan. Semalam adik ipar dia ke apa datang kat sini menangis-nangis kan. Suami saya sekarang, apa ni, Adik ipar saya sekarang ni dah jalan bogil. Dah macam orang mental kan. Pasal tu jangan main-main benda ni. Sihir ni ada tak ada, jangan main-main. Tapi kita dah bagi tahu peringkat awal. Kalau rasa tak kena, cepat-cepat dapat rawatan. Tak jumpa dengan saya pun tak apa, berkakak. Macam contoh, korang dah minum air tawar. Saya bagi air tawar ni secara percuma tau. Saya nak bagi korang tahu sama ada korang ni ada gangguan ke tidak. Bukan bermaksud korang kena dapat rawatan dengan saya. Kalau korang masuk booking tu, dapat slot, dia datang. Kalau tak dapat tu, cuba ikhtiar dengan ramai lagi ada kat dalam ni. Cuma jangan ambil kaedah yang merapu-rapu. Kaedah merapu-rapu ni apa? Pejam mata, semua benda boleh nampak. Daripada nama, semua benda boleh tahu. Ini kaedah-kaedah yang tak ada dalam Islam, bang kakak. Kan? Tengok gambar, semua benda boleh tahu. Tengok gambar ni, dia rasa insting je. Tak semestinya tepat pun. Okay? Insting saja. Kan? Jangan ambil yang merapu-rapu kan. Ini kadang-kadang kau tengok korang dekat dalam live. Siap boleh bagi nama apa? Pandangan pasangan. Saya bukan nak jatuhkan orang apa tau. Ni jujur saya cakap tau. Bukan nak jatuhkan apa benda. View aku pun beribu-ribu. Bukan nak jatuh tau. Ini sekadar nasihat sesama manusia. Sebab dalam ni bukan tak ada pengamal ilmu hitam tau. Pengamal ilmu hitam tak semestinya kena buka pusat rawatan ilmu hitam. Ada dekat dalam ni yang diorang ni dapat ilmu, baru dapat. Dia nak test. Dia tahu kau ada masalah rumah tangga. Kan? Dia macam contoh kau bagi tahu nama mak kau semua dah ada. Senang-senang je nak dapatkan kau tadi. Kan? Lepas tu kau dah huru-hara kan. So jangan main-main lah benda ni. So kalau yang mana degil tu terpulang. Yang sakit tu korang. Jadi macam anak India tu sampai baju seluar semua tak pakai. Itu jam baru kau tahulah.
Nasib kurang. Macam mana dapat kain air tawar? Saya buat dalam lah je kak. Sediakan air, garam 3 cubit, 4 cubit. Itu saja. Kalau kata nak buat mandi 5, beli 5 21 biji. Nanti bila saya dah buat live, saya suruh potong 5 tu, boleh potong 5 tu. Ikut je step yang saya dah bagi. Ya, lepas tu saya ajar macam mana cara nak gunakan. Akak boleh tanyalah kak, kalau kata saya buat air tawar. Akak masuk dalam grup Telegram saya lagi bagus. Dekat situ beribu-ribu orang. Ada yang sembuh daripada air tawar pun ada. Akak boleh tengoklah kita punya feedback pun banyak kan. Yang mana baru-baru ni banyak feedback dia pakai apa ni minyak 99 jin dia titik dia buat air sendiri ikut step yang saya bagi pun dah ramai yang dah okey. Kan? Ambil secure, benda yang secure. Dia perlukan pembuktian benda ni. Selagi mana tak ada pembuktian, selagi itulah tidak boleh diguna pakai. Okey, clear eh? Bagus. Dah, aku dah buat rawatan seterusnya. Nanti kalau menarik kan aku buat live lagi. Okey, jumpa lagi semua. Allahumma salli wa sallim wa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Bye bye.